pada petang Sabtu yang penuh bahagia ini. Pertama, saya berasa amat bersyukur di mana Ops Siaga Raya Bomba jelang Hari Raya Aidilfitri telah pun berjaya dilancarkan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pertama, sukacita saya ingin umumkan tahun ini KPKT berjaya mencipta sejarah baru. Kementerian dengan sokongan dan komitmen bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memperuntukkan 267 juta ringgit untuk perolehan aset serta projek Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jumlah 267 juta ini adalah peruntukan yang paling tinggi dalam sejarah untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memperolehi aset dalam tempoh setahun. Ini membuktikan komitmen Kerajaan Madani untuk menjaga keselamatan awam serta mencegah risiko kebakaran. Untuk memberikan penghormatan dan juga pengiktirafan pada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sukacita juga saya umumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan hadir Majlis Perasmian Sambutan Hari Bomba Sedunia pada 4 hari bulan Mei yang bakal mengambil tempat di kawasan Ipoh. Tuan-tuan dan puan-puan, perlu diingati risiko kebakaran khususnya di musim kemarau atau musim panas ini adalah amat ketara. Oleh kerana itu, saya menggesa semua pihak sentiasa berwaspada. Jangan kesal kemudian. Perlu ambil langkah proaktif untuk membuat pencegahan. Perlu diingati, ini mengikut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, setiap bulan lebih 3,000 kes kebakaran yang diambil tindakan telah pun direkodkan. Tahun lepas, Bomba berjaya mengambil tindakan hampir 38,000 kes di seluruh negara. Bagaimanapun, masih lagi mencatatkan kerugian harta benda sebanyak 2.62 bilion ringgit. Ini merupakan satu kerugian yang sangat besar